Saya sudah usaha buat sedaya upaya dan apa yang penting sekali, perjuangan kita perlu diteruskan. Kita tunggulah apa-apa keputusan. Kalau keputusan buruk kepada diri saya minta maaf. Itu luahan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak ketika keluar seketika bertemu penyokongnya di perkarangan Mahkamah Persekutuan di Putrajaya hari ini. Najib berkata beliau sudah berusaha buat yang terbaik dan setiap apa yang diusulkan kepada mahkamah telah pun ditolak. Beliau berkata beliau meminta penangguhan selama 3 bulan namun itu juga tetap ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada penyokong-penyokong setia saya. Saya ucap terima kasih kerana dapat hadir untuk menunjukkan sokongan yang sama-sama bos. Tak balas bagi pada saya. Terima kasih. Saya telah berusaha sedaya upaya tapi nampaknya setiap apa yang saya mohon daripada mahkamah telah ditolak. Jadi saya tidak tewas dalam kes ni. Saya tak dapat keadilan dan saya tak dapat orang peguam mewakili saya dengan tempoh masa yang cukupnya untuk buat persediaan. Kali pertama dalam masa saya didakwa ni, saya minta penangguhan selama 3 bulan, 2-3 bulan. Alhamdulillah. Tapi itu pun telah ditolak. Allahuakbar. Dalam kes yang lain, mereka dapat penangguhan lebih pada 70 kali. Tapi dalam kes saya sekali, saya minta pun tidak diizinkan. Sekarang ni kita tunggulah apa-apa keputusannya. Kalau keputusannya buruk pada ni, ya Allah, semoga tidak datang Sri. Minta maaf lah. InsyaAllah tidak.